Baru-baru ini tular satu video yang memaparkan suasana sewaktu berlangsungnya Raktai Perarakan Hari Merdeka Peringkat Pahang di Padang MBK1, Kuantan Pahang. Kebiasaannya, Perarakan Merdeka akan melibatkan ribuan peserta berbarisan daripada pelbagai agensi Malaysia. Bukan itu sahaja, terdapat juga persembahan-persembahan daripada badan beruniform seperti Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Dalam video tersebut, kelihatan sebuah kereta kebal sedang melalui kawasan jalan perarakan itu. Sewaktu kereta kebal itu bergerak, sepasang suami isteri golongan OKU dilihat sedang berjalan untuk melintasi di laluan yang sama. Apa yang mencuri perhatian bukan sahaja berjalan dengan tangan kosong. Si suami dilihat menyorong sebuah troli yang berisi dengan barangan seperti bangku, kemah lipat, kerusi malas dan banyak lagi. Menyedari keberadaan pasangan cacat penglihatan itu, seorang anggota ATM yang terlibat dalam raktai berkenaan dengan segera berlari ke arah mereka dan memimpin sehingga ke hujung jalan. Kebaikan askar tersebut yang membantu dalam keadaan panas terik telah mengundang pelbagai reaksi warga maya. Selain memuji tindakan askar itu yang sedia membantu orang awam, rata-rata menitikkan doa buat pasangan OKU agar urusan mereka dipermudahkan.